orang tua kekasih kami Ibu Wernece Sakung Alorerung di sini. Kami dumay padang di sangala. Tua kekasih kami Ibu Wernece Sakung Alorerung di sini yang boleh menyambut kami dengan sukacita dalam rangka pertemuan keluarga. Juga bahwa pada saat ini atas perkenaan Tuhan, niat atau kerinduan saudara kami Anda Sakung karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, satu dua ya sudah. Satu
terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti nanti janjimu Tuhan. Kami domai padang risangala, tondok nini na lepongan bulan matari Allah, tumalute di sabu, tondok na laki badada, tohun ni sungi tongkonan layuk Kairo. Kami domai padang dirembon. Tondok mini na lepongan bulan matari Allah. Tu manute di sabu. Tondok na puang talion. Puang sakka. Londong Allah. Sisola tomen dadiana. Toun ni sungi tongkonan lombok talion. Hindi tongkonan tindok sarira longana mian kila pamiringa yatu kasayang ki rampolan te banua tunaka masei puang la rampo umpelalan siom pasundun naluk na rampanan kapa. Sangka na basse situka laun tanan batu lagikan solakaso di tamben padopo
Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada duduk bersanding di bawah hamparan tikar permadani pada saat ini, terutama kepada kami sebagai tuan rumah, sangat jelas masuk dalam telinga kita bahwa mereka datang bersama dengan putra mereka, yaitu Anda. Namun, bahwa di Lembah Kaili, di sebuah taman tetangga, ada sebuah bunga yang tumbuh di taman. Bunga itu begitu mempesona, membuat hatinya tergerak untuk memelihara dan merawat bunga itu dalam sebuah taman kasih. Tentu apa yang disampaikan ini, kami selaku pemilik bunga ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ternyata bunga yang kami tanam ini telah memikat hati seorang pangeran dari negeri tetangga. Tetapi apalah daya kami? Kami hanya si pemilik bunga ini. Kami tidak punya otoritas untuk menentukan di mana bunga ini mau tumbuh dan hidup. Oleh karena itu, izinkan kami bertanya kepada bunga, kepada anak kami, sebelum kami mengiyakan dan menjawab pertanyaan tadi. Untuk itu, anak saya, Ade, kalau bisa datang di sini. Ya, anak saya, Ade, siang hari ini kita bersyukur kita kedatangan tamu, yaitu Anda bersama dengan keluarga. Dalam artian bahwa mereka datang untuk melamar, dan itulah Anda yang ada bersama dengan orang tua. Apakah maksud kedatangan orang tua dan adik Anda ini untuk meminang itu diterima dengan baik? Apakah kedatangan mereka diterima? Atau ada pangeran lain yang sudah memikat hati adik? Iya, dengan anggukan yang pasti bersama dengan mama orang tua, menandakan bahwa kedatangan dan maksud kedatangan kita pada saat ini untuk menyampaikan pemenangan atau pelamaran kepada anak kami Ade diterima dengan baik. Dengan satu ungkapan, jati Tuan, jati Melayu, jati kami dari Ulu Salu, janji Tuan masa yang lalu kami nantikan di tempat ini. Terima kasih.